kembali di Lunchtalk, saya akan langsung ke Bu Ellen. Bu Ellen, terkait juga dengan tadi yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Puji, dan sekaligus saya juga ingin menanyakan soal Zero Accident di mudik tahun 2016. Ini kemudian seharusnya sudah menjadi program yang sudah lama dilakukan ya. Artinya kalau dilihat dari programnya, kemudian juga persiapan-persiapannya, ini sangat-sangat positif dan ya untuk mencegah kecelakaan yang kemudian terjadi. Ya baik, jadi sebenarnya saya harus memberikan apresiasi terhadap keinginan untuk kecelakaan, tidak ada kecelakaan atau zero accident. Karena baru tahun ini bisa menyatakan bahwa ingin zero accident. Karena tahun lalu ini kan datanya ribuan kecelakaan terjadi, ya. Di tahun ini harus nol, seperti itu ya Bu? Sebenarnya kalau di moda lain, di moda pesawat udara, di moda laut, itu sudah targetnya zero accident. Ya. Kenapa di darat itu tidak? Akhirnya tahun ini sampai saat ini saya baru sekali ini mendengar dan itu saya dukung, walaupun ya mungkin bisa nggak ya semua orang bertanya seperti itu ya. Tapi zero accident paling tidak di angkutan umum. Artinya itu yang memang dibina, dikendalikan oleh pemerintah. Ya, itu tanggung jawab pemerintah sehingga target untuk bisa zero accident itu paling yang kita tuntut itu di angkutan umum. Nah, angkutan umum itu kan semuanya bisa diperhatikan. Ya, tapi ya itu masih banyak lagi. Jadi kalau tadi ada yang mudik gratis, jangan lupa ada juga bis-bis yang berangkat dari pool. Ada juga masalahnya angkutan umum itu juga ketika masa mudik ini juga terjadi angkutan sewa yang tidak tidak berplat kuning ya. Bus-bus yang berangkat dari pool dan juga angkutan sewa ini apakah memang ada kecenderungan tidak terkontrol atau seperti apa Bu? Kalau kelaikan kendaraannya dan lain-lain. Tidak terkontrol, apalagi kalau ada plat hitam. Padahal itu banyak sekali. Jadi artinya mereka yang bekerja di sektor-sektor informal seperti pembantu rumah tangga, menggunakan armada-armada itu sewa, ya. Sewa itu mereka menjemput dari yayasan ke yayasan dan isinya yang harusnya hanya 10-12 orang bisa 20 orang. Baik. Over capacity seperti over itu capacity ya. Over capacity seperti itu dengan barang segala macam. Nah, itu juga harus diperhatikan juga gitu. Pak Puji, apakah hal-hal seperti itu juga sudah masuk dalam monitoring dari Kemenhub? Saya sependapat sih apa yang disampaikan Bu Ellen, tapi kita juga sudah mengantisipasi itu dari sisi, saya kan selaku Dirjen Perhubungan Darat mempunyai otoritasnya itu dan memberikan satu guidance ya kepada siapa? Kepada Organda. Organda itu sudah kita juga kemarin lakukan ada musyawarah nasional kerja Organda, saya isi dengan kegiatan-kegiatan itu. Artinya kepada para pengusaha ya, PO ya yang ada kita lakukan itu. Baik itu yang untuk AKAP, kemudian pariwisata ya, kemudian juga travel dan sebagainya ya. Itu kita lakukan. Nah, artinya bahwa ada peringatan melalui surat untuk dia yang pertama melakukan secara berkala yaitu tentang kelaikan armadanya. Okay. Yang kedua, dia juga mengikuti ramcek inspeksi di PO khusus yang berkaitan dengan wisata. Yang ketiga, ya, dia juga harus berani menyatakan bahwa dia sudah laik kendaraannya. Nah, ini pun oleh Kementerian Perhubungan langsung pada saat itu oleh Pak Menteri Perhubungan ya, itu dilakukan sosialisasi, komunikasi dengan para pimpinan PO itu. Nah, artinya kalau sentuhan itu sudah kita lakukan. Tapi saya yakin bahwa di moda transportasi di luar yang umum tadi, yang wisata ya, kemudian yang kemudian travel, itu angkanya lebih bagus dibandingkan dengan yang AKAP itu. Ya, karena dia kan mungkin bayaran juga lebih tinggi. Nah, kembali memang akan kita tegaskan bagaimana pengemudi itu ya harus lebih berhati-hati, lebih dia disiplin dalam berkendara. Nah, itu salah satu yang kita lakukan juga sentuhan itu. Nah, seperti kemarin itu kita lakukan pembinaan itu memang rata-rata yang kita pakai untuk mudik gratis itu adalah kendaraan-kendaraan yang kendaraan bus wisata. Karena dia kendaraan yang dari sisi
kualitasnya lebih bagus. Ya. Pak Puji, dilihat dari beberapa artikel yang saya baca tadi, ternyata program mudik gratis ini efektif untuk menurunkan angka kecelakaan. Nah, berangkat dari situ sebetulnya mudik gratis ini di tahun ini apakah secara armada ditingkatkan atau seperti apa? Karena mungkin toh ini kemudian terbukti menjadi satu strategi untuk menurunkan angka kecelakaan. Sebetulnya betul-betul ditingkatkan. Saya secara bicara, armada ya jumlah armada. Ya, saya bicara dulu masalah anggaran. Ya. Tahun lalu itu anggarannya pemerintah ngasih hanya 5 miliar. Tahun ini berapa? 20 miliar lebih. Berarti 4 kali lipat lebih itu untuk anggaran. Dan mulai hari ini tadi saya dapat laporan sudah 95% terpenuhi. Terpenuhi. Okay. Jadi sudah hampir full. Tinggal 3-4 hari lagi ini full. Oke. Okay. Nah, artinya dari anggaran target zero accident ini harusnya bisa tercapai kan, bisa, Pak ya? Artinya bukan artinya dalam hal ini kita tadi kaitan dengan karena yang banyak terlibat kecelakaan itu kan sepeda motor. Nah, sedangkan kita target yang paling utama itu di Kementerian Perhubungan itu tadi itu zero accident itu sebenarnya kepada angkutan umum ya. Okay. Tapi kita kan tidak bisa misalkan itu. Ya keseluruhannya lah kita berharap. Nah, kalau kita lihat tadi dari sisi anggaran ya, berarti ada peningkatan. Nah, pada saat Menteri Perhubungan dan kami Kementerian Perhubungan itu melaksanakan rapat kerja dengan DPR Komisi 5, itu justru dari Komisi 5 menyampaikan bila perlu tahun depan itu lebih ditingkatkan lagi. Oke. Ya, angka dari yang sudah ada 4 kali lipat itu bisa 100 kali lipat dari angka yang ada. Oke. Kenapa? Salah satunya ini menarik. Ya, ya. Jadi karena secara kebutuhan juga memang tinggi ya. Iya, secara kebutuhan memang tinggi. Jadi perlu diprioritaskan. Tapi ini juga jadi jangan menjadi nanti buah simpalakama kan. Nah, tentunya ada beberapa perbaikan yang harus kita lakukan. Contohnya angkutan umum itu sendiri harus betul-betul berbenah ya. Nah, supaya dia jangan hanya mengharapkan gratis saja, gua mau bayar juga lah. Karena busnya udah enak, udah nyaman kan gitu. Nah, malu kan di gratis terus. Nah, kemudian di tempat tujuannya juga dia pastinya kalau sudah dia pakai mudik gratis kan itu sepeda motornya kan dia ikut. Nah, nanti lain kali mungkin tidak. Nah, dia juga ada moda transportasi angkutan lingkungan itu yang juga sudah tersiapkan di daerah. Selama ini dari feedernya sendiri dari kota ke kota kan ya, angkutan umum sudah diperbaiki. Tapi dari kota mungkin ke tempat-tempat tujuan mudiknya itu bagaimana? Mbak, karena sudah pengalaman ya pulang kampung jadi nggak ada feedernya. Akhirnya pakai ojek kan. Nah, ini yang sebetulnya harus kita ke depan harus sudah mulai ada feeder yang sampai dia paling tidak ya ke desanya ya tidak sampai depan rumah tapi sampai di desa atau sampai di apa namanya ya tempat tujuannya ya. Ya tujuan. Nah, baik. Hal lain, nah ini yang mungkin juga harus kita mencoba merubah kondisi apa mental ya daripada masyarakat. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, tapi menunjukkan bahwa dia tuh sudah berhasil selama di Jakarta ya satu tahun. Nah, kemudian dia sudah pulang bisa kampung, membeli kendaraan pribadi, bisa membeli satu ya hasil dari jerih payahnya itu. Nah, dia bawa ke kampung. Salah satu itu juga jadi motivasi lah ya. Tapi itu harusnya sebenarnya enggak lah. Dihilangkan. Okay. Dulu kan dia kan di kampung kan sebelum ke Jakarta kan jalan kaki. Begitu sampai Jakarta kenal motor, pulang ke kampungnya nggak mau lagi jalan kaki. Harusnya dia jalan baik. Oke, Bu Ellen. Ya, terkait dengan anggaran tadi, sebetulnya ya artinya ini sudah menjadi prioritas dari pemerintah sendiri. Menjadikan zero accident ini menjadi apa namanya target yang realistis dan juga bisa achievable lah ya. Pendapat Anda seperti apa? Artinya mempengaruhi optimisme kah? Kalau Anda tadi kan sempat bilang bahwa bisa nggak ya zero accident gitu. Kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Puji tadi, seperti apa Bu? Ya, jadi bagus sekali bahwa anggaran untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat itu ditingkatkan supaya ada satu, kapasitas juga cukup, dan juga yang kedua pasti safety itu naik ya, jadi lebih selamat. Tapi jangan lupa juga bahwa jangan hanya gratis karena sistem transportasi yang reguler itu juga harus diperhatikan. Okay. Karena jangan sampai banyak yang gratis akhirnya yang berangkat dari terminal-terminal itu kosong. Jadi kalau tahun-tahun yang lalu memang di terminal kan sudah tidak terlalu penuh kecuali di kereta ya. Itu sudah banyak yang mereka harus menunggu penumpang, bukan penumpang berebut untuk naik. Padahal biasanya kalau lagi lebaran ini kan mudik ini kan itu biasanya meningkat permintaannya. Jadi
mohon dilihat juga keseimbangan itu supaya mereka yang dari operator-operator swasta tetap mendapatkan penumpang. Oleh karena itu ada saran dari kami, dari MTI, dari teman-teman yang selalu memperhatikan persoalan ini, untuk mudik gratis pun berangkat dari terminal. Sehingga dan juga jangan menggunakan hanya menggunakan bis-bis pariwisata, Pak. Jadi menggunakan juga bis-bis yang reguler. Jadi yang mendapatkan. Tapi tentunya bis reguler juga harus menjamin bahwa bis-bis yang digunakan aman dan juga nyaman. Ada standar yang harus diikuti. Ada SPM-nya seperti ada, itu ya. Ada, kan bis-bis reguler juga itu melalui rem check itu. Rem check itu kan suatu hal yang istilahnya seperti baru ya. Karena yang umum kan KIR, yang 6 bulan sekali. Kalau rem check itu ngambil istilah dari pesawat terbang. Kalau pesawat terbang kan rem check itu setiap mau berangkat periksa. Jadi bukan random. Semua pesawat terbang. Dan mulai tahun ini rem check di moda angkutan darat dilakukan secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Jadi bukan hanya ada waktu diperiksa, terus waktu diangkat, tapi semua kendaraan yang mau berangkat harus melalui rem check. Dan dari terminal itu yang paling bisa diperhatikan. Karena kan ada lokasinya, ada kepala terminal, ada sistem di situ yang bisa mengawasi dengan baik. Sekaligus juga mengawasi in case kalau ada armada yang tidak layak kendaraan yang tadi seperti yang disampaikan. Yang tidak layak kendaraan kan itu langsung bisa di ini kan. Tanggapannya Pak Puji? Ya, ada tanya ada jawab. Bukan itu, jadi begini. Bergayung sambut. Jadi apa yang disampaikan Bu Ellen itu semua betul ya. Hanya mungkin kita juga harus melihat dari sisi keutamaan daripada moda transportasi itu dulu. Nah, kita punya target ya. Satu misalnya dari lihat jenis angkutan ya. Ada sudah dipisahkan AKAP, ada AKDP ya, ada perintis, ada reguler segala macam. Nah, ini maksudnya supaya nanti tidak campur aduk ya. Nah, tapi ke depan ya kalau memang itu sudah jadikan sebagai standarnya kualitasnya sama, is okay. Bisa diikut sertakan. Bisa diikut sertakan, tapi sementara ini belum. Jadi dia tetap ya yang AKAP itu yang bisa digunakan untuk mengangkut ya angkutan ya yang antar provinsi ya. Tapi kalau yang dia reguler ya KDP itu dia di dalam provinsi. Nah, ini bedanya nanti satu paling tidak pengemudinya. Ya. Pengemudinya dia itu paling tidak dia belum berpengalaman dengan lingkungan jalur yang dia harus lalui, ya kan? Nah, sehingga terjadilah ya kita tidak ingin melihat seperti tahun lalu yaitu ada PO rukun sayur ya kita sebut, belum pernah tahu, belum pernah dengar. Dulu namanya itu ada kecelakaan ya, sampai 23 orang meninggal dunia itu dalam satu bus itu tahun lalu itu. Itu namanya rukun sayur. Namanya aja udah rukun sayur ya. Nah, enggak jelas. Nah, dia angkutan-angkutan itu di provinsi bukan untuk antar provinsi. Nah, ini yang menyebabkan kemudian kita harus memperhatikan itu. Nah, ke depan seperti yang disarankan Ibu Ellen ya bisa, tapi mungkin harus kita lihat nanti standarisasinya. Kita akan bicara. Betul. Nah, hal lain kaitan dengan bagaimana mereka itu jangan sampai berangkat dari pool, saya setuju ya. Karena apa? Karena kalau tidak dari pool buat apa ya terminal itu? Karena apa? Terminal itu kan namanya terminal pusat untuk manusia-manusia itu pulang pergi menggunakan angkutan moda transportasi bus. Nah, tahun ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku bahwa terminal tipe A itu akan dikelola oleh pemerintah pusat ya. Artinya bagaimana kondisi baik itu kualitas ya terminal itu sendiri itu akan kita tingkatkan. Nah, karena apa? Karena selama ini kita lihat ya khususnya terminal tipe A yang ada di provinsi segala macam itu tidak terawat ya. Nah, kita berharap seperti stasiun kereta api, seperti bandara layaknya. Insya Allah 2017 itu terminal tipe A itu sudah bisa seperti sudah bisa dioperasikan. Ada zonanisasi misalnya di zona 1 dia itu khusus untuk orang yang baru datang mau ke terminal bus itu yang mengantar masih boleh. Kemudian di situ nanti zona kedua itu dia beli tiket. Setelah itu dia khusus untuk penumpang saja yang bisa masuk ke zona 3. Begitu dia menunggu di zona 4 itu ada
zona pengendapan bus yang kemudian pada saatnya dia berangkat. Baik. Itu akan kita nikmati nanti insya Allah tahun 2017. Baik, Pak Puji dan juga Bu Ellen, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.